Oke guys, ketemu lagi di channel Wana Sapa Adem, yang mana kali ini saya sedang mencari makanan. Tarisan. Alhamdulillah. Oke. Oh, ini ada. Ini ada mie ongkok dan sate sapi khas makanan Wonosobo, Jawa Tosari. Kita lihat ya guys. Ayo kita masuk. Misi. Udah mateng mas mie ongklongnya? Bisa. Oh iya. Saya pesan satu yang pedes. Oh iya, satenya sate sapi ya om. Kalau satenya setengah porsi aja bisa nggak? Oke. Om, saya pesan mie ongklongnya satu, satenya setengah porsi aja. Oke, saya tunggu. Yang pedas ya, Om? Cabai berapa? Cabainya yang ganjil biar pedas katanya. 5 apa 7? Oke, Om? Oke. Itu lagi bakar satenya ya, Mas ya? Oh, proses pembakaran sate. Oke. Apinya meledak-meledak, guys. Ya mas. Oke guys, ini mie ongklok makanan khas Wonosobo. Kali aja saudara-saudara, teman-teman dan semuanya, kalau pingin makanan khas Wonosobo yaitu mie ongklok, dapat dijumpai di Jalan Tosari, yaitu mie ongklok dan sate sapi Tosari atau sebelah barat masjid Jalan Tosari. Daun kukis lagi di cacing.
itu yang hijau-hijau, nah itu daun apa om? Daun apa itu? Oh, daun bonsai. Pakai daun bonsai. Oh, ini cuman katanya itu kalau daun kocai itu cuman tumbuh di Wonosobo, kata si masnya itu. Berarti khas juga ya kocai ini ya. Semacam kayak apa itu yang di Dieng itu? Karika gitu ya. Proses minyak ditaruh di kayak gitu. Oh, ditaruh di, bisa dinamakan Miongko itu. Oh, karena dinamakan Miongko itu karena minyak sama sayurnya itu di oklok-oklok itu ya. Oh, jadinya makanya dinamain Miongko. Iya, itu dikocok-kocok istilahnya, guys. Tapi kalau di sini kan namanya dioklok-oklok, jadi jadinya Miongko. Oke, guys. Oh, ciri khasnya itu ya ada semacam kayak terbuat dari terigu, apa dari apa? Tepung terigu. Oh, dari tepung terigu, guys. Jadinya lumer-lumer gimana gitu, pokoknya itu saus. Saus khas dari Miongkok adalah itu sausnya. Oh, masih ditambah bumbu kacang dikit ya. Suka, oke, kasih bawang goreng agak banyak sedikit ya mas ya, biar harum katanya. Oke, cukup mas. Makan dong. Oh, bagus itu, tambah hot itu mas. Sip. Oh, dikasih. Sendok aja mas, sendok aja. Oke, guys, ini mie ongklok dan sate sapinya sudah jadi. Tinggal saya mau makan, guys. Oh, ada tempe kemul, guys, di sini. Tempe kemul, bakwan dan juga geblek atau likuk kalau di sono ya. Aci. Oke, guys.
satenya cuma setengah, guys. Apabila Anda ingin merasakan makanan khas Wonosobo, segera datang ke Jalan Tosari, yaitu Kios Mie Ongklok Tosari sebelah barat masjid. Juga guys, dagingnya empuk, cara magangnya juga pas, nggak kosong, pokoknya mantap guys. Anda pasti penasaran kalau belum makan mie ongklok makanan khas Wonosobo, jangan lupa cari aja Jalan Tosari, kios mie ongklok Jalan Tosari, ya. Makanya itu guys. Tambahin gorengan. Nah kalau saya sukanya itu sama geblek. Nah dicampurin geblek begini guys. Diiris-iris atau di apa ini? Dipotong-potong begini pakai tangan aja lah. Dicuil-cuil namanya. Nah guys, kita campurin jadi satu guys sama mie ongklongnya. Terus kita makan lagi guys. Jadi guys macam kayak babat gitu guys, kayak ada babatnya kalau dikasih aci itu, the black namanya, mantap guys. Oke guys, sampai di sini dulu pertemuan kita. Nah itu jangan lupa ketik tombol subscribe, lonceng, download juga. Bila perlu bagikan ke teman-teman Anda. Jangan lupa Wanasaba Channel. Oke, terima kasih. Salam Wanasaba Channel.